Ya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas senapan mainan, senapan yang menggunakan peluru ini seperti biasa. Tapi kali ini senapannya saya buat sendiri dari botol. Bahan-bahannya adalah botol, keran bensin, terus pipa untuk pelurunya, dan senapan bekas yang sudah rusak, dan juga lakban. Kita akan uji coba tembak senapan ini ya. Tunggu sebentar, saya akan coba memompanya. Ditutup dulu kerannya. Terus ini masukin sini ya, sudah ya. Sekarang tinggal dipompa. Sebanyak-banyaknya sampai tidak bisa lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, 20 kali keempat. Coba di dekat-dekat ya guys. Apakah tembus atau tidak? Wow, tembus guys. 16 lapisan tembus dengan sangat mudah. Ini sangat kuat. Wah, nembak babi mati ini babinya. Alalbay. Kalau FPS-nya saya tidak tahu berapa guys, karena saya tidak punya alat untuk mengukur FPS-nya. Tapi kalau nembak kaleng itu jebol kalengnya. Ini kaleng yang saya tembak itu bolong. Nah, dengan 15 kali pompa saja sudah bolong. Sangat kuat ini guys. Senapan buatan saya ini kuotanya udah besar, tapi akurasinya yang masih sangat buruk karena mungkin pelurunya terlalu ringan ya. Ini sistem triggernya sangat mudah sekali untuk dibuat, simple kan. Yap, sekarang saya akan mencoba menembak kaleng dari jarak dekat. Wah, ngeri guys, ngeri. Mana tadi bekasnya? Saya sudah lupa mana yang bekasnya. Ya, mungkin ini ya. Mungkin ini bekasnya. Tapi tidak tembus karena saya cuma pompanya cuma sedikit. Coba dengan pompa banyak-banyak apakah akan tembus. Ya, kali ini saya coba dengan pompa banyak, yaitu 20 kali. Apakah akan ngeri? Wah, ngeri sekali. Coba kita lihat bagaimana bekasnya. Tembus guys. Wadah, ini mungkin 500 fps kali, mungkin sampai 500 fps ini.
kalau kalian udah jebol gini. Ya inilah guys hasil karya saya yang bisa dibilang kurang kerjaan, tapi di sela-sela itu pasti ada keseruannya tersendiri bagi saya. Dan ini kalau ada yang bingung kenapa dibungkus, ini karena saya dulu isi pasir di dalamnya agar berat, tapi ini sudah bocor, bawahnya bocor, jadi saya bungkus pakai plastik aja biar gak pasirnya agak ceceran. Ya mungkin sini saja video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe yang pasti ya guys, jika kalian suka dengan video saya. Jika kalian tidak suka, abaikan saja. Ya, kembali lagi. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye guys.